Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Al-Halal family. Welcome to the channel, you beautiful people. I hope you guys are having yourself a wonderful day. In today's video, guys, we'll be reacting to a radar that's made in Indonesia. This video was suggested by Coriel. Terima kasih. Thank you very much for taking the time to send me your recommendation and suggestion. The video is by Indo Magazines, and the link is in the description in case you guys wanted to check it out. So, inshallah, we'll get started with the video in just a couple of seconds, and at the end of the video, I'll share with you guys my observation and reaction. So if you want to see that, then please stay until the end of the video. And with that said, guys, now let's get started. Nah, salah satu alutsista asli karya anak bangsa adalah Pasif Radar, sebuah radar canggih dari Badan Penelitian dan Pertahanan Kemhan Indonesia. Radar ini pun diciptakan demi memperkuat keamanan wilayah udara Indonesia, bos. Dan berita terbaru kali ini dikutip dari beberapa sumber berita berikut, salah satunya Tempo.co. Ternyata radar ini bukan kaleng-kaleng, bos. Radar ini pun diketahui mampu melacak pesawat siluman sekalipun. Nah, jenis radar apakah ini? Bagaimanakah sistemnya? Dan apakah mampu melacak keberadaan mantan-mantan kalian? Oke, dikatakan bahwa radar pasif ini memiliki kemampuan untuk menangkap segala pergerakan objek dan target musuh di udara tanpa terdeteksi keberadaannya oleh pihak musuh. Artinya, radar ini dapat melihat tanpa dilihat, bos. Hal ini pun bisa terjadi karena radar pasif ini tidak memancarkan gelombang elektromagnetik seperti radar-radar aktif lainnya. Namun sebaliknya, radar pasif ini memiliki kemampuan untuk menangkap sinyal-sinyal echo dari gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh objek-objek di sekitarnya dengan jangkauan deteksi mencapai 70 km. Jadi ringkasnya, bos, radar ini pun bekerja dengan menangkap sinyal dari target atau sasaran yang terdeteksi untuk mengetahui lokasi target. Sinyal yang dimaksud adalah sinyal-sinyal elektromagnetik yang dipancarkan oleh peralatan elektronik misalnya seperti TV, radio, dan juga pesawat. Metode ini pun dinamakan dengan passive location. Jadi, jika mantan kalian memancarkan sinyal dalam bentuk gelombang elektromagnetik, maka lokasinya pun dapat diketahui. Tinggal kalian hop. Nah, lanjut. Lantas, bagaimanakah sistemnya sehingga radar ini mampu menangkap sinyal dari pesawat siluman yang biasanya diklaim tidak terdeteksi oleh radar lain? Oke, terkait hal ini, Brigadir Jenderal TNI Rosidin, yaitu seorang kepala pusat penelitian dan pengembangan alat peralatan pertahanan, mengatakan bahwa kelebihan dari radar pasif ini adalah mampu menangkap keberadaan pesawat siluman. Seperti yang kalian ketahui, pesawat siluman ini pun already painted camouflage colors. Melakukan atau mengalihkan diri dari pantauan radar. Wow. Biasanya, jenis pesawat siluman dilapisi dengan cat khusus untuk meminimalkan pantulan dari sinyal radar aktif, sehingga objek yang tertangkap oleh radar musuh dianggap lebih kecil dan mungkin biasanya dianggap sebagai sekumpulan burung, bos. Tetapi ini biasanya terjadi pada radar aktif yang kerjanya memancarkan sinyal dan memantulkannya kembali ke radar jika sinyal menabrak sebuah benda. Sedangkan untuk radar pasif ini tidak, bos. Radar pasif ini tidak memancarkan sinyal, melainkan hanya menangkap sinyal dari peralatan elektronik lain, seperti dari pesawat siluman itu sendiri. Radar pasif ini pun memiliki kelebihan lain lantaran beroperasi pada spektrum frekuensi yang lebih rendah, yakni spektrum VHF dan UHF yang jarang terdapat pada radar aktif. Dengan alasan tersebut, radar pasif ini pun tidak bisa dideteksi oleh musuh, termasuk juga pesawat siluman. Radar pasif ini pun memiliki ukuran yang lebih kecil dari radar aktif konvensional. Bentuknya sehingga mudah ditempatkan di segala medan sesuai dengan kebutuhan. Radar tersebut pun dapat dioperasikan dari jarak jauh atau remote, dan bisa juga secara langsung atau stand alone. Nanti akan kami buat dalam bentuk mobile atau perangkat bergerak untuk disebar ke seluruh wilayah Indonesia, ujar Sekretaris Balitbang Kemhan Brigjen TNI Abdullah Sani. Nah, struktur radar pasif ini pun terdiri dari 4 unit yang terintegrasi, yakni 1 unit master station dan 3 unit remote station. Unit master station digunakan sebagai pusat kendali, sementara unit remote station merupakan perangkat pendeteksi sinyal yang dilengkapi dengan antena, tower mesh, data link, dan receiving signal processing dengan jangkauan deteksi mencapai 70 km. Supaya dapat berfungsi dengan maksimal, keempat perangkat tersebut harus disebar dengan jarak masing-masing minimal 15 km. Pengaturan jarak tersebut pun berfungsi untuk meningkatkan akurasi target dalam bentuk 3 dimensi.
itu jangkauan yang sudah kami uji. Pada kenyataannya, kami juga bisa menangkap keberadaan pesawat yang lebih jauh, ujar beliau. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang pasif radar buatan Indonesia ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar. Dan jangan santui terus, demi Indonesia maju, salam Indomax, Indomagazine. Wow, guys, this is a really, really unique type of radar. The conventional radars, or how a non-passive radar, the way it works is that it has a transmitter and a receiver. So what it does is it sends a signal, and then it listens for the reflection. So for example, if this was a plane, the radar would send a signal, and once the signal hits the airplane, it bounces back and it comes back to the radar. So the radar is listening for it. Once it receives it, it basically takes the time it took for the reflection to come back, and based on that, it calculates the distance of that object that is coming. But in this case, for a passive, it actually uses another transmitter somewhere else, and it sends multiple signals and basically takes all of those into consideration, and based on that it can tell where the object is. So I guess in this case, you know, a stealth aircraft would not be able to get away from the radar. It'll be able to find it. And another cool thing is that it is remote, right? So they can move it around and they can put it in different areas. And the areas that you have a radar blind spot, you can basically deploy it by just driving the truck there. Or the second type was where you can actually pull it with a truck and leave it somewhere, which was also an antenna, which is really, really cool. It's nice to see. Today I was actually just watching a video about Turkey and how their weapons industry or defense industry has been doing pretty good, mashallah. And they were saying that they're in works to build the first fighter jet for, you know, domestically, and they're working with Malaysia, they said Indonesia, as well as Pakistan and Bangladesh, which is really, really cool. So this was nice to see too, because then, you know, these countries can all share technologies and help each other basically advance in protecting their airspace as well as their civilians. So thank you very much, guys, for suggesting this video. I hope you guys enjoyed it as much as I did. And as always, guys, terima kasih. Thank you very much. Shukran, merci for all your love and support. Aku cinta kamu. I hope you guys have yourself a wonderful day. Take care of yourself and your family, inshallah. I'll see you guys in the next video. Take care. Wassalam.